Kalian pasti pernah dengar kan sop ayam Pak Min Klaten? Kali ini kita akan berbagi resep sop ayam kampung ala Pak Min yang enak dan bisa kalian buat sendiri di rumah. Cara buatnya juga gampang. Tonton terus sampai habis ya cara bikinnya. Thank you.
Gimana? Cukup mudah kan cara bikinnya? Sop ini paling pas dinikmati saat udara dingin, atau bisa juga diberikan untuk balita dan anak-anak kita loh, Mam. Selamat mencoba. Thank you.